Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bandung ngokolakeun rapat kerja cabang atau rakercab di salah satu hotel di Lawak Soreang Kabupaten Bandung. Eta rakercab teh dibuka secara resmi ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Perdana di salah satu hotel di Lawak Soreang Kabupaten Bandung, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bandung ngokolakeun rapat kerja cabang. Eta kegiatan teh salaku forum komunikasi tur koordinasi kuarcab kalawan jejer perkuat peran pramuka dalam mewujudkan SDM berkualitas untuk mendukung pembangunan Kabupaten Bandung bedas yang berkelanjutan. Rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Bandung teh secara resmi dibuka ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna. Liantik itu, Bupati Bandung ge kungsi masyarakat pangleler piagam narakarya ke para pembina pramuka opatan dina kegiatan kursus mahir dasar atau KMD. Eta kegiatan teh jadi salah saiji ajang evaluasi program anu geus dilaksanakeun. Tangtuna program anu saluyu jeung pengurus kuarcab Kabupaten Bandung. Hari ini saya membuka acara dalam rangka rakercap rapat kerja cabang warcap Kabupaten Bandung yang mana setiap organisasi ini harus membuat suatu rencana kerja. Maksud dan tujuannya adalah pertama mengevaluasi. Ibarat pramuka bisa buka peran dina ngawujudkeun SDM anu kualitas nahade pikeun ngarojong pangwangunan Kabupaten Bandung anu berkelanjutan dina nyaharepan taun emas dina taun 2045 jaga. Yuana Kuniawan, Bandung TV.